Saudara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan pemilu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan tim pemenangan akan membentuk satgas khusus. Ganjar kembali menyinggung dugaan kecurangan dalam proses pemilu saat ditemui di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kamis siang. Ganjar tetap percaya bahwa penyelenggara pemilu terus bekerja dengan penuh integritas. Ganjar menegaskan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud segera membentuk satgas untuk masalah hukum dan kecurangan dalam pemilu. Oh ya, tentu saja dengan situasi seperti ini kita mesti prepare, TPN menyiapkan lembaga yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi ini semua akan kembali pada jalan yang benar. Dan kita harus mempercayai itu agar demokratisasi berjalan dengan baik, jangan sampai setback. Ya.